حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ناسب الأبناء في الزمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center Dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Dalam rangka menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah nasib para suami di akhir zaman. sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam karena ada beberapa keterangan katanya nih bahwa nasib para suami di akhir zaman itu sangat berat sangat berat dan katanya ini ada hadisnya oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al Fakir Tamu akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya memang benar jadi jawabannya memang benar ada salah satu hadisnya Nabi Muhammad s.a.w Wasallam yang menjelaskan tentang nasib para suami di akhir zaman. Nasibnya bagaimana? Nasibnya mari kita baca hadisnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda oleh Nabi Muhammad s.a.w Alaihi Wasallam, nasi zamanun, yati akan datang ala nasi kepada manusia zamanun oleh suatu zaman. Yakunu halakul rajuli ala yati zawjatihi wa abawaihi wa waladihi. Yakunu yang ada. Halakul rajuli oleh kehancurannya seorang laki-laki. Kehancurannya laki-laki yang telah menjadi suami. Ala yati zawjatihi yaitu di tangan istrinya. Kehancurannya laki-laki berada di tangan istrinya, dikendalikan istrinya. Wabawaihi dan juga di tangan kedua orang tuanya. Wawalatihi dan di tangan anak-anaknya. Yu'irunahu bilfakri. Yu'irunahu melecehkan, menghina, mencaci maki oleh mereka. Hubadanya rojul bilfakri dengan kefakiran. Gara-gara fakir, miskin, gak punya kerjaan, gak punya harta, dihina, dicaci maki, dilecehkan, direndahkan. Yukalifuna ma la yutiku. Yukallifuna membebani oleh mereka. Huk pada rajul ma la yutiku pada sesuatu yang tidak mampu oleh dia. Ini adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Ihya Ulumitin yang redaksinya kami ulangi ya ada nasi zamanun yakunu halakut rajuli ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa walatihi yu'irunahu bil faqri yukallifunahu ma la yutiku akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana para suami hancur hancur sehancur-hancurnya maksudnya ini hancur dalam urusan agamanya Hancur dalam urusan ilmu agamanya dan juga ibadahnya amalnya. Kehancuran ilmunya, kehancuran amal ibadahnya itu terletak di tangan istrinya dan juga di tangan dua orang tuanya, anak-anaknya. Yang mereka menghina-hina melecehkan, gara-gara si suaminya kan fakir miskin nih, Allah gak dihormati. Apalagi ucapannya, pendapatnya nggak akan didengar karena dia tidak punya apa-apa. Yukalifunahum ala yutiku mereka membebani pada sang suami itu pada sesuatu yang dia tidak mampu. Wah, tetapi nah, ini tidak semuanya ya, tidak semuanya laki-laki seperti itu. Karena alhamdulillah di akhir zaman masih banyak laki-laki yang dia dapat mauna dari Allah, dapat ma'unah artinya dapat pertolongan dari Allah. Sehingga dia masih bisa ibadah dengan baik Menuntut ilmu setiap saat Beramal dengan baik Tetapi kebanyakan nih Walaupun muslim Muslim nih laki-laki muslim Gara-gara dia tidak punya harta Fakir Kemudian setelah dia menikah Tidak dihargai oleh istrinya Anak-anaknya bahkan melecehkan orang tuanya Mertuanya merendahkan dia Gara-gara dia tidak punya apa-apa Akhirnya, setiap saat pikirannya kerja, 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 tidak sempat menuntut ilmu. Amal ibadahnya rusak ya, karena dia beramal tanpa ilmu. Dia kosong melompong, hanya ada raganya, jasadnya ada tenaganya ada, tetapi di dalam raga jasad itu tidak ada nur, tidak ada cahaya, tidak ada ilmu-ilmu Islam. Ini seperti padi-padi yang kosong. Padi yang kosong seperti buih di lautan yang tidak ada isinya. Buih itu terombang ambing oleh ombak, oleh arus kemana saja. Nah ini memang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pembahasan berikutnya tentang bagaimana derajat hadis ini. Hadis ini ada di dalam kitab Ikhya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin sudah ditakhrij hadis-hadisnya oleh Imam Abdurrahim Al-Iraqi. Mari kita simak penjelasan dari Imam Abdurrahim Al-Iraqi di dalam mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Qala Al-Iraqi telah berkata oleh Imam Abdurrahim Al-Iraqi rahimahullah taala Rawahu al-Khattabi Rawah telah meriwayatkan hubara hadis al-Khattabi oleh Imam al-Khattabi fil -uzlati. di dalam kitab al-Uzlah Min hadis Ibnu Mas'ud dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bermula yang semisalnya jadi semisal redaksinya matan hadisnya mirip dengan yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Khattabi di dalam kitab Al-Uzlah dari hadisnya Ibnu Mas'ud Walil Baihaqi dan yaitu tetap miliknya Imam Al-Baihaqi nahwuhu bermula yang semisalnya sama matanya itu mirip min haditsi abu urairah dari hadisnya abu hurairah radhiyallahu an wa kilahuma dan masing-masing keduanya dhaifun yaitu dhaif ini dhaif tidak sampai mau untuk jadi hadis ini menurut penelitian Imam e, Abdurrahim Al-Iraqi hadisnya walaupun ada dua jalur yaitu dari Ibnu Mas'ud dan juga dari e, e, Abu Hurairah ya tetapi keduanya adalah hadis dhaif Tadis to F bisa untuk foto ilul a'mal, asalkan tidak mau duk. Demikianlah penjelasan dari kami. Wallahu taala